Halo semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bang Jai Channel. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya Bang Jai. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat siang, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas. Selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Mudah-mudahan siang ini, hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Bang Jai. Di video kali ini saya pengen ngajak kalian jalan-jalan di Jalan Ciledug ya. Jadi siang ini, hari ini saya lagi keluar, lagi mau ngambil sesuatu guys. Saya sudah berada di Jalan Raya Ciledug dan sini udah mau arah ke Puribeta guys. Cuacanya panas pol hari ini. Saya juga pakai jaket, biasanya nggak pakai jaket karena ini panasnya pol, jadi saya harus pakai jaket. Saya mau ngambil sesuatu nih guys, tapi belum tahu nih sesuatunya ada di mana nih guys. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja guys. Pokoknya ikuti terus kegiatan saya siang ini ya, sampai di lokasi. Tuh teman-teman, panasnya kayak mantau ya, panas pol nih, bikin merinding guys panasnya. Panas sekali pokoknya ya. Jalanannya rame sekali. Seperti biasa saya ke arah Puribeta 2 ya, yang ada halte busway-nya. Mungkin teman-teman mah yang biasa lewat sini tahu nih ya, jalur sini pasti tahu lah ini jalurnya kemana arahnya. Nah ini sekarang pertengah-tengahnya udah dirapihin guys, keren sekali, udah mantap. Nah ini guys, saya udah masuk di halte busway ya, di Puribeta 2 sini guys. Panas masuk sini ya guys. Tayo guys, mobil Tayo. Saya sudah masuk ke Mencong. Kita ke Mencong dulu, ke bengkelnya Mas Pani guys. Oke bosku, saya sudah di bengkel lagi. Nah ini motornya lagi digarap sama Mas Yayan. Jadi tadi tuh saya ngambil sesuatu ya, panas banget sore ini, cuaca panas guys. Nanti kita sepil ya barang yang saya ambil tadi guys. Ini. Oke guys, saya ini jadi saya itu ngambil selang TDR buat depan, sama kaliper, sama ini nih ya, sama bracketnya.
bracketnya juga sama kalipernya nih. Samurai Nissin. Tadi tuh ngambil ini, guys. Nissin buat dipasang di sana. Ini udah kemarin tuh ini udah habis ganti pelek sama kalip apa? Master atas. Pelek sama shoebreaker sama bagian kopling juga. Ini lagi mau dipasang ini, guys. Ini knalpotnya lagi dibobok, lagi nunggu dibobok dulu, guys. Ya, buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di sini, guys. Kita pasang dulu bracketnya. Oke, bosku, lanjut nih. Kalipernya sudah terpasang, guys. Mantap. Jos. Sudah terpasang. Jos. Tinggal masang kabel remnya. Ini udah jos. Ya, mesin di sininya kaliper ininya bracketnya juga ganti, guys. Paten. Mantap. Ini selang bawahnya. Oh, kita ganti paket CDR. Mantap. Yes, jos. Mantap. Tadi habis ganti komstir juga. Kita tinggal pasang selang remnya sama nungguin knalpot lagi di bobok, guys. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya, Bang Jai. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat siang, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas. Selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Mudah-mudahan siang ini, hari ini, kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya, Bang Jan. Di video kali ini saya pengen ngajak kalian jalan-jalan di Jalan Ciledug, ya. Jadi siang ini, hari ini saya lagi keluar, lagi mau ngambil sesuatu, guys. Saya sudah berada di Jalan Raya Ciledug dan sini udah mau arah ke Puribeta, guys. Cuacanya panas pol hari ini, guys. Saya juga pakai jaket, biasanya nggak pakai jaket karena ini panasnya pol, jadi saya harus pakai jaket. Saya mau ngambil sesuatu nih, guys, tapi belum tahu nih sesuatunya ada di mana nih, guys. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja, guys. Pokoknya ikuti terus kegiatan saya siang ini ya, sampai di lokasi. Tuh teman-teman, panasnya kayak mantau ya, panas pol nih, bikin merinding, guys, panasnya. Panas sekali pokoknya ya. Jalanannya rame sekali. Seperti biasa saya ke arah Puribeta 2 ya, yang ada halte busway-nya. Mungkin teman-teman mah yang biasa lewat sini tahu nih ya, jalur sini pasti tahu lah ini jalurnya kemana arahnya. Nah, ini sekarang pertengah-tengahnya udah dirapihin, guys. Keren sekali, udah mantap. Nah ini, guys, saya udah masuk di halte busway ya, di Puribeta 2. Sini, guys.
guys, mobil Tayo. Saya sudah masuk ke Mencong. Kita ke Mencong dulu, ke bengkelnya Mas Pani, guys. Cek sound dulu, guys. Bobok mantap, jadi kita hari ini tuh Mario dari jam 12 malam udah di bobok. Hah? Ini udah dipasang, nah kalipernya udah dipasang ya, jos kan mantap ya, jos alhamdulillah udah beres, guys. Sudah beres, alhamdulillah ya teman-teman. Kita berarti hari ini tuh progres tadi tuh pasang kaliper Nissin Samurai sama bracketnya sama selang TDR sama bobok. Mantap. Kemarin itu habis ganti pelek depan belakang, terus shoblacker sama apa kemarin? Oh iya, bagian kampas kopling. Mantap ya. Udah beres ya, guys. Jadi alhamdulillah itulah video hari ini kita progres lagi di motor Porsche injeksi. Ini nyaman gak bangin? Ya, nanti omongin aja. Ada nomornya kan? Mantap. Nanti katanya mau tabung shock mau diganti pakai Kayaba, guys. Just ya, guys. Ya, itulah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah ngikutin kegiatan saya di ruang bengkel Rizky Motor bersama tim mekanik Rizky Motor. Mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata atau pengambilan gambar yang tidak jelas. Pokoknya ikuti terus kegiatan saya di ruang bengkel Rizky Motor bersama tim mekanik Rizky Motor. Alhamdulillah ya, udah beres.